Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya menemukan momen pengerjaannya, yaitu pengerjaan apa? Bantalan rel ya. Nah, bantalan rel ini dan pengerjaan ini apa? JPL ya, jalan penyeberangan ini apa? Kereta api di Jalan Ahmadiyani Kota Malang. Ini proses pengerjaannya, teman-teman. Melibatkan beberapa orang ya dari PT KAI yang meratakan jembatan apa JPL ini, dan jalannya ditutup ya. Ini ada mobil polisi yang dari Jalan Ahmadiyani sisi selatan ini dilewatkan ke Jalan Cakalang kalau hujan. Sedangkan ini kalau yang dari arah utara ini disuruh putar balik ya di sana. Kemudian kalau perempatannya itu kayaknya juga ditutup, disuruh belok kiri ke apa jalan Haji Suroso dan Terminal Arjosari. Nah, di sana juga sudah ada pelangnya ya. Kalau ada pengerjaan buat ya. Oke, kali ini kita akan hunting di sini ya, di pengerjaan proyek apa ini JPL ini, di hunting kereta api Jayabaya dan Penatara. Nah, ini adalah sebentar lagi kereta api Jayabaya yang akan melewati proyek JPL Jalan Ahmadiyani Kota Malang, akan berjalan pulang karena memang ada semboyan ini ya, teman-teman, apa berjalan pelan-pelan ya, semboyan 2. Nah. Oh, sangat pelan ini momen sih ya. Fokus ke relnya.
demikian ya teman-teman untuk handling kereta api kali ini di proyek pengerjaan JPL Jalan 6 Pejantik Kota Malang. Nah, kalau misalkan tadi kelihatan kan kalau relnya nih apa ketika kereta lewat ini agak menurun gini. Karena memang di sebelah sana itu beberapa hari yang lalu sudah apa diperbaiki ya oleh kereta MTT. Tapi yang petak sini nih yang belum. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.